Halo, kembali lagi dengan Eva Bro. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Liburan kita di Pasar Ikan Hias PFP Pontianak, Kalimantan Barat, kita lanjutkan. Ayo ikuti liputannya, jangan skip. Kenalin, gue Jimmy Leonardi Lim, owner dari Mediterania. Kalian sudah pernah dengar ikan pari air tawar? Belum pernah? Sini ikut gue. 4 tahun yang lalu, gue memulai bisnis ini dengan modal 3,5 juta rupiah. Tapi sekarang, lo bisa lihat. Orang semua yang nonton video ini pasti memiliki saldo di atas 3,5 juta rupiah. Seorang ingin memiliki usaha yang jauh lebih besar daripada usaha yang memiliki sekarang. Kalau gua bisa, apalagi kalian. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Kita mampir di kios Zona Aquarium. Nah, di sini ada Zona Aquarium dan di sana kita mampir. Halo Bang, apa kabar? Ya, dengan Abang siapa ini, Bang? Bang Jun. Yang ini? Iya. Bang Ian. Saya ngobrol sama siapa nih? Bang Ian, maaf Bang, pasangin Bang. Oke, teman-teman, kita bareng dengan Bang Ian di Zona Aquarium. Ini tahun kemarin saya mampir juga ke sini. Dulu dengan siapa sih Bang? Bang Iwan. Bang Iwan sekarang udah sukses, tidak di sini lagi. Tapi nomor telepon tetap ya di Zona Aquarium. Nah, Bang, gimana Bang untuk penghobi ikan hias di daerah Pontianak nih? Masih rame atau gimana ya, Bang? Kalau untuk musim sekarang sih masih lumayan stabil, tapi kalau dibandingkan dengan musim corona yang tahun lalu kayaknya lebih corona kemarin. Tinggian musim corona dari corona sekarang. Ya, benar. Karena orang lebih banyak di rumah kan. Masih mau corona lagi nih, Bang? Enggak. Enggak. Yang penting kita sehat ya, enggak takut-takut lagi. Ya. Oke, Bang. Saya mau review nih, Bang, dari depan sampai ke dalam. Ya, mudah-mudahan teman-teman yang ada seputaran di Pontianak, Kalimantan Barat bisa mampir ke sini, beli ikannya, peralatan akuariumnya. Macam-macam. Ya, kita lihat dari depan. Ini ada ikan koi. Koi Blitar. Berapa nih, Bang? Rata-rata kita Blitar dari ukuran yang kecil-kecil kayak yang paling kecil dari 20 ribuan nih, Bang. 20 ribuan. Rekornya ya. 20 ribuan, ada yang 25 ribuan. Ini ada yang 25 ribuan yang ini. Kurang 15-an senti gitu. 15 senti. Oke. Dan di sini juga ada kura-kura Brazil. Nah, ini yang kecilnya. Yang kecil sampai berapa ini, Bang? Kura-kura Brazil ya, untuk ukuran 3 cm ini harga dari 40 ribuan ya. 40 ribu, nah, oke. Lanjut. Ada yang ukuran agak besar. Ini yang besar. Ini harga 100 ribuan ya. 100 ribu, oke. Kita lanjut kemana lagi nih? Ini ada cupang juga. Nah, ada lobster juga. Oh, ada lobster. Oh, itu ada lobster. Lobsternya warna-warni. Itu berapa ini, Bang? Lobster untuk ukuran itu dia 20 ribuan ya, Bang? 20 ribuan. Oh. Ya. Oke, kita lanjut ke dalam. Dan di sini banyak ya, ada ikan cupang, aksesoris ya. Ini aksesorisnya untuk di akuarium. Ya, buat teman-teman yang suka dengan aksesoris bintang itu, ini semuanya ada. Kita review nih, Bang, yang ikan-ikan ada di sini. Ini ada jenisnya apa nih, Bang? Kalau yang itu baru. Oh, sebelum nonton video ini, kasih like-nya dulu ya teman-teman, klik jempolnya. Dan lalu jangan lupa di-subscribe buat teman-teman yang belum subscribe. Dan klik loncengnya, biar berlangganan dengan video-video terbaru dari Esa Vlog. Barbir, nah, pakein aja deh. Ya, dapat ya. Nah, ini barbir. Ini kena berapa nih, Bang? Untuk berekornya 5 ribuan. 5 ribuan, ada glowfish. Ada zebra. Ini bukan zebra. 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 Bilang grup zebra. Berapa nih, Bang? Itu
5 ribuan juga. 5 ribuan. Yang Slayer. Slayer. Slayer beda sama yang standar biasa ini. Slayer ini agak panjang-panjang, kayak pumpai. Nah, lanjut ini ada Glowfish Tetra ya, apa ya? Glowfish Tetra. Nah, ini kena berapa nih, Bang? Itu sama, 5 ribuan juga. 5 ribuan rata-rata ya. Oke, yang di atas kita lihat ini ada apa ini, Bang, jenisnya nih? Itu ada Boines sama mata merah. Oh, mata merah. Nah, kena berapa nih, Bang? Itu di 10.000 3 ekor. Oh, 10.000 3 ekor. Lanjut. Ini balasak berapa nih, Bang? Kalau itu 20 ribuan ya. 20 ribuan. Lanjut kita ini ada pepeng. Yellow ya. Yellow. Ah, kena berapa nih, Bang? 40 ribu yellow pepengnya. Lanjut ini ada gapi. Gapi-gapi berapa? Gapi-gapi 5 ribuan ya. 5 ribuan. Standar kalau ikan kecil di sini 5 ribuan. Lalu ini ada apa nih? Ini? Kalau itu Molly Thailand. Molly Thailand. Kena berapa, Bang? 5 ribuan juga. 5 ribuan semua. Dari sini juga ini 5 ribuan juga nih? Kalau yang itu kebetulan ukurannya agak gede, jadi diangkat 35 ribuan ya. Ini apa nih, Bang? Itu elektrik Bluzak. Oh, elektrik. Ya. Ini elektrik, apa namanya, Bang? Bluzak. Bluzak. Harga? LBJD. Harga 35 ribu. Oke. Ukuran agak kecilnya. Wah, ada yang kecilnya. Yang kecilnya berapa nih, Bang? Udah ternakan di sini, jadi warnanya udah agak beda. Oh, iya. Itu di 25 ribuan ya. 25 ribu. Yang ini? Kalau itu apa namanya itu? Apa nih? Oh, Blue Jewel. Berapa? Blue Jewel 20 ribuan. 20 ribuan. Oke. Yang mana lagi? Nah, ini ada Glowfish nih. Glowfish. Ini Glowfish banyak banget. Warna-warni, teman-teman ya, yang suka warna-warni ya di rumahnya pasang akuarium seperti ini. Nah, ini dia. Kalian bisa lihat ya. Apalagi yang teman-teman yang ada di Pontianak ini datang langsung ke sini. Ini berapa nih, Bang? Kalau ini 5 ribuan juga deh per ekor. 5 ribuan. Untuk eceran 5 ribuan. Kalau beli 10 ekor bisa 10 kurang? 10 ekor bisa. Paling kalau 10 ekor kita hitung biasanya 40 ribu. Yang 20 kemarin. Ekor, Bang. 20 ekor, 20 ekor masih di turun lagi ya. Masih. Tuh, per 10 diturunin lagi. Ini gelap gitu ya. 100-an ekor itu udah hitungannya beda. Beda. Ya. Nah, ini mungkin teman-teman ya yang suka di rumahnya ada ikan arwana warna-warni. Nah, ini ya Glowfish ini nih. Itu dengan bawahnya ini apa nih, Bang? Di sini ada Molly Platinum juga. Molly Platinum. Ini berapa nih, Bang? Kalau itu di angka 10 ribuan ya per ekornya. 10 ribuan. Sudah di mix sama Golden Black. Oke, langsung kita lihat kokinya. Nah, koki ini berapa, Bang? Koki tergantung ukuran dan tergantung jenisnya juga. Nah, oke, okay, yang ini. Ini jenisnya apa nih, Bang? Ini jenisnya Tanco. Tanco. Nah, ini di angka 170.000. 170.000. Nah. Terus ini? Nah, kalau yang jenis Ryukin ini dia di 125.000. 125.000. Karena yang kecilnya? Kalau yang jenis-jenis biasa kayak gini dari 10.000-an ada sampai 15.000. Nah, ini 10.000 sampai 15.000. Nah, oke, okay, lanjut kita yang ke sana. Ini kalau di sana ada tukang teror. Ya, nama Green Terror. Tadi di sini apa namanya, Bang? Sama Green Terror. Oh, Green Terror juga. Ada juga yang nyebutnya Glossom. Glossom, ya. Ini berapa nih, Bang? Kalau itu 250.000. 250.000. Wow. Karena emang jauh dari Pulau Jawa, iya. Dia nyebrang ke Kalimantan, nyampe ke Kalimantan itu butuh tenaga yang banyak. Jadi harganya mantap. Di sana murah. Ini mah kadang di sini sana tinggi. Nah seperti kita dapatnya dari sana susah. Iya, susah. Susah. Ya, benar. Ya, di Jakarta di Parung juga agak susah cari glossom, enggak selalu ada. Sedang jenisnya juga ini bagus ya. Glossom ini atau Green Terror. Oke, lanjut, Bang. Kita yang ini ada Oscar. Oscar. Itu red chili. Red chili berapa nih, Bang? Itu di 150.000. 150.000. Oke, lanjut. Nah, ini apa ini, Bang? Itu kalau ini bercampur sih dia, ikan siklidnya. Yang ini siklid apa nih? Kalau itu kurang tahu juga namanya itu, soalnya kemarin dititip. Oh, gitu, dititipin. Kapan-kapan kabarin saya, Bang, namanya apa ini? Namanya apa? Oke. Ini itu. Nanti bisa saya komen di video. Ayo, ya, ayo. ya, kita lupakan saja. Nanti kita lihat di Google.
Ciklit. Ciklit ya. Ciklit-ciklit OB Peacock macam-macam ya. Berapa nih Bang kalau ini ciklit ini? Rata-rata di 35.000. 35.000-an ya ciklitnya. Oke, langsung ini ada Manfish. Manfish berapa Bang? Manfish dari ukuran kecil di sana ada yang 5.000-an, dari sini sampai yang 30.000-an ya. Oh, ini 30.000-an. Ini yang 55.000-an nih. Oke. Ini ada lele warna belang. Albino belang. Berapa nih Bang? 10.000-an. Lele belang. Oke, lanjut. Ini ada dolar. Dolar lagi naik. Ya tahu ini. Ini dolar benar Bang? Iya. Silver dolar. Tapi harganya berapa nih Bang? 50.000-an. Lanjut ini ada pacu albino. Berapa Bang? Pacu albino 35.000. 35.000 pacu albino. Lanjut. Ini dia. Ada gurame Padang, jauh-jauh dari Padang ke sini. Berapa nih, Bang? Gurame ini 30.000-an kalau. 30.000-an ya, gurame Padang. Ini ada sepat. Sepat apa? Sepat sawah apa sepat apa? Kalau ini gurame lokal dan sini. Ini gurame. Oh, gurame. Gue kira sepat. Beda ternyata. Oh, beda-beda ya. Iya. Nah, ini gurame lokal. Lokalan sini Pontianak. Ini harga berapa ini, Bang? Ini harga 15.000. 15.000 ya. Gurame mirip-mirip ikan sepat ya. Mirip sepat. Iya. Kurang lebih. Tapi ini bisa besar. Oke, okay. Lanjut yang ini. Oh, ini. Yang dalam ini lubangin apa ini, Bang? TSN. Oh, TSN berapa? TC. Itu di harga 40.000-an mereka. 40.000-an ya. Oke, okay. Lanjut kita. Nah, di sini juga ada lohan-lohan, ya. Ada lohan SRD ya. Ini benar SRD Bang ya? Jenong. Kena berapa nih Bang? 350.000-an. Oke. Okay. Ini ada yang short body juga. Ini berapa Bang? Sama deh. Sama. Oke, okay. Ini lohan-lohan banyak nih teman jenis-jenisnya. Ada cana juga. Ada cana, cana asiatika. Nah, kena berapa nih Bang? 80.000-an. Batik ya. Askar batik berapa nih? Tiger. Tiger. 100.000-an. Yang ini udah sama-sama tadi ya. Nah, ini ada kapiat albino. Biasa. Berapa nih, Bang? 35.000. Sama itu. Ini agak besarnya. Berapa nih, Bang? 60.000. Oke. Ini ada ikan apa nih, Bang? Patin. Ya. Lu jangan salah ini, jengiskan. Karena orang bilang jengiskan, patin. Nah, gua ribut juga, teman. Ini berapa Bang patin, Bang? Ada patin albino, patin yang biasa. Yang albino dia 10.000. Nah, yang biasa 3.000-an. 3.000-an. Nah, lebih mahal yang albino ya. Oke. Lanjut ini ada RTC yang gedenya. Ini berapa nih, Bang, RTC? RTC gede 300.000. 300.000. Wah, ini Oscar-Oscar-nya karabino. Kena berapa, Bang, kalau kayak gitu? Besar itu 325. Ada yang slayer juga, tiger belakang. Oh ya, itu tuh slayer tuh belakang. Kena berapaan Bang? Sama 300. Dan di sini juga teman-teman ya, banyak peralatan atau kebutuhan kita sebagai penghobi ikan hias, dari spon, dari busa, dari pompa, lampu, lalu aksesoris lainnya ada lengkap dengan pakan-pakannya. Dan buat teman yang berminat ya, atau mungkin seputaran Pontianak, bisa kontak kemana nih Bang? Nomor WA-nya? Kontak nomor WA saya bisa. Ya, boleh nomornya. 08 57 50 82 31 65. Dengan Bang siapa Bang? Dengan Bang Rian. Bang Rian. Nah, oke, okay. Bang Rian sukses terus dengan zona akuarium ya. Terima kasih. Oke, okay, Bang ya, kita jalan lagi. Ya. Ya, oke, okay. Terima kasih. Ya, halo teman-teman, kita lanjut lagi mampir di Blok B 44 ya. Kita 44 dan 45. 45 ya. Kita lihat abang ini
lagi bungkusin kodok. Ya. Halo Pak, apa kabar nih? Baik ya. Ya. Ini kodok pakan arwana ya, Pak ya. Iya. Nah, ini hitungannya berapa nih Pak harganya nih? Satu bungkus 2.000. Seperti ini ya. Eh ini beda ya. Ini kecil-kecil nih ya. Oh, besar kecil sama. Kalau yang kecil isi berapa nih? Isi 4 ya? Isi 4 2.000. 2.000 ini. Isi 4. Lalu yang ini ada yang gedenya ini baru dibungkus. Isi berapa ini? Isi 3. Sama juga 2.000. 2.000. Nah. Ya. Di sini untuk pakan-pakan ya, ini ada kodok yang gedenya juga bungkusannya. Pakannya. Ini berapa nih Pak kalau yang ini? Itu 10.000. Isi 16. 16 ekor nih, tapi kodok-kodok besar nih ya, teman-teman ya. Nah, ini yang agak kecilan nih, tanggung nih. Nah, ini berapa? 10.000 juga? Semua 10.000 nih. Nah, tergantung isi juga. Kalau yang kecil ini isi berapa nih, Pak? Isi 24. Oh, ini dia. Ini kodok ya, untuk pakan-pakan ikan predator atau arwananya. Kita lihat di sini ada arwana Banjar ini ya, Pak? Grand Pino. Oh, Grand Pino. Ah, ini Grand Pino kena berapa nih, Pak? 350.000, size sekitar 15-16. Nah, ini teman-teman ya, Grand Pino. Lanjut. Oh, ini ada arwana Grand Pino yang gedenya nih ya. Ini Grand Pino juga ya, Pak, yang besarnya ya? Ini kena berapa yang besar? 700.000. Ini. Iya. Oh, 700.000 nih teman-teman ya. Udah gede loh. Grand Pino. Pakai sertifikat nggak? Nggak. Kosongan. Nah. Superet. Ya. Oke, lanjut ini ada albino ya. Silver. Silver albino ini. Oh, berapa ini Pak? Gede-gede nih. 3 jutaan. 3 jutaan. Ukuran 50-60 ya. 60 cm. Nih, 3 juta. Nah, kita lihat ada yang superet juga. Ini arwana superet. Kalau yang gini berapa, Pak? 7 juta. Nah. Lanjut yang ini. Yang ini? Sama. 7 juta juga. Iya. Wow, banyak kura-kura ini. Ini kura-kura apa nih, Pak? Kura-kura Brazil. Apa? Kura-kura sungai. Iya. Kalau di sini sebutnya kura-kura apa? Kura-kura aja. Berapaan ini, Pak? 100-an yang kecil. 100-an yang kecil. Wah, yang besar tuh. Oh. Bukan kura-kura Brazil, Pak, ini, Pak? Bukan. Tapi ini nggak gigit, nggak? Hampir kayak Ambon. Aduh. Oh ya, hampir kayak Ambon ya? Ambon kan, ceper. Nah, ini dia. Kalau Ambon kan kepalanya garis kuning. Iya. Oh, ini nggak ya? Kalau ini yang di sungai memang. Di dasar sungai. Kalimantan, oh. Ya? Ini 100.000. Oke. Ya. Pak, ini bukanya dari jam berapa ini, Pak? Bukanya dari jam berapa? Jam 7. Jam 7 sampai? Jam 8 malam. Jam 8 malam. Nah, ini ukuran-ukuran kodoknya banyak. Jadi datang ke sini mau cari pakan-pakan arwananya. Ada nomor WA-nya, Pak? Nggak ada. Datang langsung di kios nomor. Nomor WA sama. Oh, sama. Pak Umar. Sama Bang Ruli. Iya. Oke Pak, makasih banyak ya teman-teman yang seputaran Pontianak mau cari pakan kodok datang ke sini. Ukurannya bermacam-macam, dari yang kecil sampai yang besar. Oke, makasih Pak ya. Oke teman-teman, kita mampir lagi di Pasar Ikan Hias PSB. Dan kita mampir ke toko Dwi Agung. Nah, Dwi Agung ini tokonya bermacam-macam dari ikan hias sampai hewan-hewan peliharaan. Nah, kalau teman-teman mau datang ke sini mau cari musang ya, atau mau cari ayam cemani, burung terkukur, perkutut, burung apalagi itu, merpati, bisa datang ke sini. Nah, kita mampir sini dengan kita teman Pak Sobirin. Dan dulu tahun yang lewat saya mampir juga ke sini.
Dan di sini juga ada peralatan akuarium dari lampu, pompa, pakan, semuanya ada di sini. Dan mencari pakan kodoknya juga ada. Oke, teman-teman, kita bersama Pak Sobirin. Ya, di sini kita mampir di toko Dwi Agung dan banyak burung-burung peliharaan atau ayam. Di sini ikan, di sini ikan, burung. Burung. Nah, kok bisa ini, Bang? Ini kan minjam itu. Ada lahan kosong. Oh, ada lahan kosong. Kita manfaatin. Oke. Nah, kita mau tanya-tanya harga ini, Bang, ya. Oke. Kita lihat ini ada burung apa itu? Burung terkukur. Burung terkukur yang punya terkukur. Nah, ini harga berapa nih, Bang? Itu harga 75. 75. Kalau yang itu apa itu jenisnya? Burung sama. Putar. Burung putar. Berputar dia terkukur muter-muter ya, Bang, ya. Ah, dia itu ya burung putar namanya. Burung putar. Harga berapa itu kalau yang itu? Sama. Sama. Iya. Oke, kalau ini ada burung merpati berapa nih, Bang? Kalau merpati itu 75. 75. Kalau ayamnya, ini ayam, ayam apa? Ayam katai. Ayam katai. Iya. Ada. Iya. Berapa? Kalau sepasang itu 400-an. 400. Nah, ini sama aja burung katai ya. Iya. Nah, ini merpati putih. Merpati putih. Berapaan itu, Bang? Itu kalau merpati putih itu sepasang 400. 400. Oke. Kalau ini ayam apa ini, Bang? Itu ayam bangkok. Ayam bangkok. Ayam bangkok ini berapaan, Bang? Itu perekor anakan 100. Yang bawah itu, yang bawah. Sama, nah, sama itu. Serama. Oh. No. Yang bawah? Ayam serama. Berapaan, Bang? Itu 600 sepasang. 600 sepasang. Oke, lanjut. Ini ada burung-burung terkukur juga ya? Iya. Nah, ini banyak ini. Perkutut. Terkukur sama perkutut sama? Beda. Beda? Beda. Bedanya di apa? Dia jenis dia beda juga. Oh, beda jenisnya. Kalau yang bawah ini? Perkutut. Perkutut. Kalau ini terkukur? Tapi suara sama? Beda. Beda? Beda. Bisa suara kalau terkukur gimana, Bang? Kukruk. Ah, itu terkukur. Kalau perkutut? Oh, panjang dia, Bang, ya. Tutut tutut. Nah, karena ada kontes kan. Oh, ada kontesnya. Nah, ini burung apa tadi? Perkutut nih ya. Oke, lanjut yang ini, Bang. Ini ayam apa nih? Ayam juga. Ayam MKT. Ayam MKT ya. Wah, ini ada kelinci. Kelinci berapa nih, Bang? Kelinci 130. 130 per ekor. Oke, ini kalau merpati sama yang, oh, ini kucing ya? Iya, oh, ini kucing. Jangan kucing. Oke, kita lanjut ke ini, ada ikan-ikan koi. Nah, ikan koi ini dari Blitar ya, Bang, ya? Iya. Harga berapaan, Bang? Kalau ini ada yang 3,5, yang panjang. Yang panjang, besar, ya. Ada yang 200, variasi. Variasi, ya. Ya. Oke, ini kalau yang itu yang kecilnya berapa, Bang? Yang kecil itu 20 per ekor. 20.000. Oke. Lanjut. Ini di sini banyak pakan-pakan ya, teman-teman ya. Pakan-pakan dari pelet, pompa ya, atau lampu. Ya, teman-teman mau cari peralatan semuanya ada di sini. Akuarium juga ada. Untuk pakan predatornya ada ikan, ada kodok. Kodok banyak banget di sini. Kalau bungkusan itu nyampe berapa nih, Bang, harganya? Ada yang 2.000, 5.000, 10.000. Oh, paling besar berapa, Bang? 10.000. 10.000. Wah, ini dia kodoknya. Ada jangkrik. Jangkrik, Bos. Nah, ini jangkrik, Bos. Jangkriknya berapaan? Jangkrik berapa, Bang? Jangkrik itu kalau per kantong ada 5.000. Isi per kantong berapa, Bang? 60 ekor. 60 ekor. Dihitung enggak? Dihitung. Oh, itu. Kalau di sini apa namanya? Jangkrik. Apa enggak beda-beda namanya? Jangkrik. Jangkrik ya. Itu jangkrik. Bukan jangkrik, Bos, Bang. Bukan. Bukan jangkrik, Bos. Oke, ya teman-teman, kita ada Dwi Agung, di Dwi Agung dengan Bang Sobirin. Ya, Bang Sobirin ya. Nah, Bang, kalau di sini bukanya dari jam berapa, Bang? Kalau kami ini buka dari 7.30. 7.30 pagi. Pagi. Sampai? Sampai tutup jam 10 malam. Jam 10 malam. Malam ini. Yang lain-lain mungkin udah jam 6 udah pada tutup jam ya? 7, jam 7, 8 jam 8 tutup. Tutup ya. Nah, ini malam juga. Yang beda ada kelabang. Yang bedanya di sini tersedia kelabang. Kelabang alam.
Nah, kelabangnya nih. Nah. Ini gigit, Bang. Gigit juga nyengat deh. Nyengat. Waduh. Aduh, enggak di ini, Bu. Enggak, Bu. Enggak dipicit ya, enggak gigit. Oh, kan. Gitu. Kuncinya enggak dipicit ya. Kalau jangan. Kalau megang gitu sih enggak ada. Oh, tak apa. Enggak apa. Ya, asal jangan dipicit ya. Oh, dipicit enggak baru dia gigit ya. Gini kan dia itu. Oh, tuh kelabang itu kayak gitu. Dia kan udah lengket dia. Mati udah lengket dia. Ini berapaan, Bang? Ini harga 2000-an. 2000. Oh, kelabang itu rahasianya seperti itu, teman-teman ya. Iya. Asal tidak dipencet ya. Dia enggak nyengat. Dia enggak nyengat dia. Boleh dicoba? Saya cukup lihat saja. Kalau ini 2000-an. Iya. Tapi ada yang besar lagi, Pak. Biasanya ada yang besar? Enggak ada itu. Enggak ada. Kadang kirim dari Sumatera. Oh, dari Sumatera juga ya, kalau yang besar-besar ya. Oke. Nah, ini khusus untuk arwana yang biasanya teman-teman pengen cepat merah katanya ya. Ini mitos atau gimana, saya naikkan warna untuk pakai kelabang ya. Ke sini teman-teman dari seputaran Pontianak atau mana nih? Saya lupa, ini daerah-daerah sini yang dekat-dekat ini mana nih? Bisa datang ke sini. Kalau sini sih luas juga, Mempawa kadang datang. Mempawa. Sambas. Terus apa lagi? Kadang dari Kapuas Hulu. Kapuas Hulu. Oh. Terus apa lagi, Bang? Nah, kalau dekat-dekat sini di daerah Imam Bonjol. Oh, ya seputar Pontianak lah. Bisa datang langsung di Pasar PSP, mampir tempat Bang Sobirin. Di sini tersedia dari burung sampai seperti ini, kita lihat ini ada kelabangnya ya. Pakan-pakan dan peralatan akuariumnya ya. Ada nomor WA-nya, Bang? Ada. Berapa? Nomor WA-nya 0812 51 ya 78 3446. Nah, itu dia. Dan teman-teman bisa kontak di sini nomornya. Mau tanya kelabangnya banyak nggak? Ada yang mau borong, bisa datang langsung ke sini. Karena ini kelabang alam peliharaan, bukan peliharaan, langsung ngambil dari alamnya. Oke, Bang Sobirin, terima kasih ya. Sukses terus. Ini kita liputan kedua di Pasar PSP. Dulu sama Ibu Sobirin. Oke, Bang, sehat terus ya, Bang ya. Sampai ketemu lagi tahun depan, insya Allah kita main ke sini lagi. Panjang umur. Amin. Jangkrik, Bos. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu liputannya di Pasar PFP Pontianak, Kalimantan Barat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan komen, subscribe buat teman-teman yang belum subscribe. Jayalah ikan hias Indonesia. Oke, salam esa blue.